Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dekris. Di video kali ini gue mau nge-review produk dari toko online, yaitu dari Lazada. Kemarin pas lagi pada gencar-gencarnya promo 99, biasa kan udah biasa mereka pada promo itu 99, 10, 10, 11, 11 dan 12, 12 akhir tahun. Kemarin niatnya kagak mau beli apa-apa, kegoda juga kena keracunin. Ini produknya, gua mau bongkar dua produk. Oke, sebelum kita bongkar, gua nggak bakalan lupa buat ngingetin terus, buat dukung terus channel ini biar terus berkembang. Dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Oke, gak perlu tunggu. Ini dikirim dari kota Cirebon. Mudah-mudahan isinya nggak mengecewakan. Soalnya ini harganya itu kemarin lumayan murah lah dibanding harga sebelum-sebelumnya. Dibanding harga sebelum-sebelumnya sebelum promo itu. Ini dia barangnya. Ini grinder molar 40 set. Jadi itemnya ini ada 40, kalau udah kita hitung sama aksesoris semuanya ini ada 40. Jadi ini untuk apa? Ini fungsinya buat gua pakai buat ngukir kayu. Jangan nih pakai grinder ini. Langsung aja kita bongkar isinya. Tapi komplit nih barang, lumayan kecil, lumayan enak pas digenggam, nggak terlalu gede juga. Langsung aja kita coba, kita hidupin. Oke, mantap. Ini setelah on off-nya. Ini untuk mengatur kecepatan. Ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dan maksimal. Jadi kayak kalau di motor itu gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nanti kita baca petunjuknya. RPM 1 di kecepatan berapa, RPM 2 di nomor 2 nya kecepatan berapa, 3 dan seterusnya. Ini juga ada set nya katanya kan tadi 40 set. Ini ada lain-lainnya, mungkin matanya ya. Ini ada satu set carbon brush, jadi ketika carbon brush nya habis,
kita bisa ganti ini kalau di sini. Ini ada batu kecil, batu gerinda, batu amplas kecil buat dipasang di molarnya. Berapa? Ini amplas. Nanti kita bisa pasang. Ini ada kapas-kapas gitu. Amplasnya ada 3 buah. Ini buat kalau masukin amplasnya. Jadi kita buat bidang yang mau diamplas, kita pasang di sini. Kita akan mengamplas pakai ini gitu. Amplas permukaan. Juga buat menghalusin permukaan. Ada mata-mata tuner juga. Nah, banyak. Ini beneran isinya beneran banyak. Ada mata bor kecil juga. Ukuran 3 mili. Mata bor ukuran 3 mm. Ada batu asah juga, kunci. Ini mata tuner yang bulat, yang segitiga ujung lancip kerucut, dan ini buat penjepit yang gerinda tadi. Jadi di sini udah terkumpul semuanya. Ini udah ada manual booknya atau buku petunjuk. Ini ada 2, ini berbahasa Inggris dan ini udah diterjemahin, jadi kita pakai yang ini aja. Ada petunjuk sebelum penggunaan dan perhatian keselamatan pemakai, perawatan dan pengecekan, jadi untuk merawatnya seperti apa. Ini isinya yang umum aja, udah biasa kita jalankan prosedurnya. Voltasenya 2 di 50 Hz itu 220. Ini di 50 Hz 230, power supply-nya 130 lah. Lumayan. Kecepatan standarnya 10.000 sampai 32.000 RPM. Jadi tadi ini enggak ada petunjuknya. Kecepatan gigi 1 berapa, gigi 2 berapa, jadi kisarannya di 10.000 sampai 32.000, itu udah kecepatan tinggi. Jumlahnya ini ada 40, kalau berserakan semua nggak bisa dihitung lah. Jumlahnya ada 40, udah gue hitung juga. Ini terdiri dari amplas-amplas kecil, bisa buat motong juga, bagian permukaannya kecil. Ini mata tunernya buat amplas bagian permukaan dalam. Ini buat ngukir, ini buat caknya, extension, sambungan. Mata bor dikasih 2 biji. Ini buat kunci, ada kunci lepasnya juga, kunci khusus dia. Batu amplas, amplas bulat sama ini, satu sudah terpasang. Ini buat amplas, jadi kalau yang amplas-amplas itu kita pakainya yang ini, ada more bautnya, ada juga.
ini juga ada karbon brush. Oke, kita langsung buka paket yang kedua. Apa isinya? Langsung aja. Dan isinya adalah terima kasih seluruh Pak Adik. Terima kasih seluruh Pak Adik yang review dan bintang 5. Karena saran dan kritik Anda sangat berguna bagi perbaikan kualitas dan layanan kami. Zigma Heritage ini dikirim dari Kota Kediri, dari Kediri, Jawa Timur. Jadi ini barang kedua, itu pastinya rapih, mantap. Sekarang jadi ini tuh mata tuner, jadi mata buat ngukirnya, mata buat ngukir bentuk 10 piece, jadi satu setnya dari 10 piece, berbagai macam bentuk. Di sini mata buat HSS kikir ukir kayu Dremel mini drill. Ini kenapa gue beli lagi mata tunernya, ini untuk kebutuhan pengukirannya. Meskipun di sini udah dikasih dari molarnya, jadi kita beli bentuk dengan bentuk yang lain. Nah, lagi hilang. Jadi ini gue beli 10 piece. Ada bentuknya yang seperti ini, ada yang lancip, jadi ada yang bulat di ujung dikit, ada yang kotak di ujung kayak kuncup, ini ada kotak. Ini bulat, lancip ujungnya buat makan. Ini ada yang kecil banget ujungnya. Nih. Jadi bermacam-macam ukuran dan bentuknya. Ini kalau kita beli satuan bisa harganya bisa 20.000 satu piece-nya. Kebetulan kemarin ada yang satu set itu bervariasi ya harganya, ada yang 100.000, ada yang 80.000 dan harga ke atas. Nah, ini kebetulan pas 99 itu harganya cuman kepotong sana sini 50 kurang lah, 50.000 kurang 40 berapa gitu, dan komentarnya juga di kolom komentar kita lihat bagus, makanya kita beli. Ya kalaupun murah tapi kolom komentar pada kecewa kan jelek. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, comment dan subscribe biar gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Juga kasih saran dan kritik di kolom komentar boleh. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.